وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Malam ni kita dapat meneruskan lagi kuliah kita insya-Allah, siri yang kedua dalam kita nak memahami bid'ah dengan matlamat supaya kita tidak terus berpecah belah sesama umat Islam kerana salah faham yang timbul berkenaan dengan bid'ah. Jadi sebagaimana dalam kuliah kita yang sebelum ini bulan lepas kita bincang takrif-takrif yang dikemukakan oleh para ulama, itu pun tak semua lagi tuan-tuan, banyak lagi takrif-takrif lain yang saya abaikanlah. Jadi kita berhenti pada bulan lepas ni pada kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berkenaan dengan isu bid'ah. Dan seperti mana yang saya sebutkan lalu dalam pertemuan yang lalu, kalaulah kita boleh jadikan kalam Dr. Yusuf Al-Qaradawi di muka surat 55 tu sebagai sebagai apa kita nak kata, sebagai jalan penyelesaian lah dalam isu-isu bid'ah ni, dia tak habis lah kalau kita masing-masing duduk kira hak kita yang betul, hak orang semua tak betul, sampai bila pun tak habis. إذا اختلف العلماء في قضية ما، saya ulang balik tuan-tuan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata kalaulah dalam isu-isu tertentu kita dapati ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama kata perkara tu bid'ah. Dan ada ulama yang kata dak, benda tu tak masuk dalam bid'ah pun. Maka sepatutnya sikap kita ialah kita cek semula, kaji, teliti semula isu tersebut dan jangan duk tuduh orang lain fasik. Jangan tuduh orang lain sebagai mubtadi', pengamal bid'ah. Jangan buat lagu tu lah. Nah, ni kita anggap benda tu bid'ah, semua orang yang menyalahi fatwa kita, pendapat kita, orang lain semua mubtadi'. Buat-buat tu semua puak karut belakang kita sebut. Ha, jadi tu yang nak pecah belah tu. Ha, tapi kalau kita ambil sikap menghormati pandangan orang lain walaupun kita punya pandangan benda tu bid'ah. Dan sebabnya ialah li'anna likulli wahidin minhum ijtihadah. Sebab setiap ulama yang memberikan fatwa tentang sesuatu perkara benda tu bid'ah ataupun tidak, bukan ikut hawa nafsu tapi berdasarkan kepada nas yang difahami oleh para ulama-ulama ini. Jadi oleh itu tuan-tuan, kalaulah kita boleh ambil kata-kata Ibnu Taimiyah, apa nama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, insya-Allah dia akan reda sikitlah kelai ini. Nak berbeza pendapat Islam tidak ada masalah. Kita mungkin orang ni akan menerima pandangan ulama ini, orang ni akan menerima pandangan ulama ni, tapi sikap hormat menghormati di antara kita itulah yang perlu. Iaitu cerita dia lagu ni tuan-tuan. Adalah sekumpulan anak murid kepada seorang ulama besar nama dia Abu Quraib. Abu Quraib, guru Bukhari, guru Imam Bukhari. Satu hari depa pi majlis ilmu yang diajar oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Mazhab Hanbali tu. Depa mai grup depa 5-6 orang mai ke majlis kuliah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Jadi bila selesai kuliah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tanya mereka, tengok kan rombongan ni main macam bukan orang sini, selalu mereka ni tak pernah main. Jadi dia pun tanya. Dia kata, min aina aqbaltum? Hampa ni mai daripada mana? Kamu ni mai daripada mana? Sebelum ni tak pernah jumpa, tak pernah tengok pun. Qulna min majlisi Abi Quraib. Lalu jawab budak-budak ni, apa nama, pelajar-pelajar talabatul ilm, dia kata kami ni anak murid kepada Abu Quraib. Tadi baru mai mengaji kat dia, la nak mai mengaji kat tuan guru Al-Imam Ahmad pula. Faqala uktubu an fa innahu shaykhun salih. Lalu Imam Ahmad ni bila dengar nama Abu Quraib ni, anak murid Imam Abu Quraib ni, dia pun kata uktubu an, tulislah daripadanya. Dalam ilmu hadis, kalaulah seorang tu kata boleh tulis hadis dia, boleh diriwayatkan hadis dia, maknanya tu sebagai suatu ta'dil, sebagai suatu pengiktirafan kepada keilmuan yang ada pada tuan guru tersebut. Ha, mengaji kat dia, dia ni memang bagus. Ha, lagu tu lah lebih kurang apa yang disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Uktubu an, tulis, mengaji kat dia. Sesungguhnya kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni Abu Quraib yang hampa duk pergi mengaji tu, dia memang orang alim, syaikhun, seorang ulama besar dia ni, pakar dalam ilmu hadis. Salih dah lah tu, bukan takkan alim, dia ni memang orang salih. Itu pun iktirafan yang diberikan oleh Imam Ahmad. Suruh pelajar-pelajar berkenaan terus mengaji, jangan duk tuang, mengaji kat dia. Faqulna lahu, tiba-tiba anak murid depa tu hak main mengaji tadi ni, salah seorang daripadanya kata lagu ni, dia kata faqulna lahu innahu yata'anu alaihi. Dia gambarkan ni tuan-tuan macam dia terkejut tu dengan kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata macam mana kamu boleh duk puji dia, sedangkan kami duk mengaji kat dia tu, tiap-tiap kali mengaji dia mesti kata kat hang. Dia kurang tu lah macam kita kan. Kita duk puji kawan tu, kata kawan tu bagus. Tata dia orang tu mehbang kata, lah kami kalau sembang dengan dia, dia mesti kata kat hang tak tahu apa. Kalau tuan-tuan lagu mana tuan-tuan, kalau kita lah kata, kita duk puji dia bagus punya bagus, tentu dia orang mahabang kita, dia duk maki kita, duk kata kat kita bukan-bukan. Agak-agak lah guna tuan-tuan sikap kita pada waktu tu. Nak terus duk puji dah kak? Oh, kata kat aku no? Bahkan kalau kita lagu tu, balas balik tu lebih pada hak kawan tu kata, kalau kita. Tapi sikap Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, hak ni kita nak belajar dalam bab-bab ni. Kita baru beza pendapat ni, kata kat kita ni, kata buruk kepada kita. Qala, lalu jawab Imam Ahmad bin Hanbal, fa ayyu shay'in hilati, shaykhun salih qad buliya bi. Saya tuan-tuan, saya duk riwayat, duk baca cerita ni, saya takut saya terjemah tu tak sampai makna dia tu. Saya baca dua tiga kali, kukulah tuan-tuan dengar faham lebih daripada saya. Tapi kalimah dia ni tuan-tuan sangat bermakna lah dalam isu-isu bid'ah seperti ini. Dia kata apa tuan-tuan? Fa ayyu shay'in hilati, shaykhun salih qad buliya bi. Makna dia lebih kurang lah. Kalau salah terjemahan saya tak berapa tepat, saya minta maaf kat tuan-tuan. Dia kata aku nak buat lagu mana? Lebih kurang lagu tu lah. Fa ayyu shay'in hilati, aku nak buat lagu mana? Dia ni memang orang alim, syaikhun salih, dan dia memang orang salih. Walaupun dua maki dia, dia boleh kata tak, dia memang orang alim. Waktu saduk kira lah bab dia kata kat aku tu, hak tu maafkan dia, aku pun boleh maaf dia, tapi dia memang orang salih, dia memang orang alim, kena mengaji kat dia. Ish, boleh tak tuan-tuan kalau kita nak ambil sikap lagu tu dalam kehidupan kita tuan-tuan? Hei, inilah akhlakul ulama. Yang Imam Ahmad bin Hanbal ni, kalau orang kata, ni memang ahli syurga dah. Ulama kata, betul memang ahli syurga, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tu sikap dia tuan-tuan.
Ni kita beza pendapat bab nak buat gitu apa kan. Berkelai ni siapa dengan benda besar tu. Bab kenuri tahlil, bab apa kita tuan. Jadi tak patut sangatlah kita ni tuan-tuan bergaduh, berbeza pendapat kerana benda kecil-kecil bergaduh ni sampai macam dengan tak ada ruang dah untuk nak baik. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita dalam bab-bab isu lagu ni kita kena ketengahkan perbezaan pendapat ni dan adab ketika kita berbeza pendapat sesama kita, insya-Allah barulah kita tak akan terus menjadikan isu ni sebagai isu yang akan memecah belahkan umat Islam. Okey tuan-tuan, buka muka surat 56, tuan-tuan baca sendirilah. Ha, ni muhaddis daripada Maghribi. Mesir. Saya nak baca sikit lagi. Profesor Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di. Ini ulama besar. Kalau di Iraq ni, orang anggap macam mufti lah. Walaupun dia tolak jawatan mufti itu, tapi dia orang anggap sebagai mufti di sana. Apa-apa orang rujuk dia. Adik-beradik dia, keturunan dia, adik-beradik dia, semua orang-orang alim belakang. Sebut belakang tu, tengah dengar punya As-Sa'di, As-Sa'di tu dia. Dan sekarang ni, sedang mengajar di Universiti Muqtah di Jordan. Ikut maklumat yang terakhir yang sampai kat saya lah. Dia tulis satu kitab, Al-Bid'ah Fil Mafhum Al-Islami Al-Daqiqa. Dia tulis bab bid'ah ni. Ada satu buku dia. Saya ambil buku ni daripada Dr. Abdul Aziz Hanafi. Buku tu saya ambil dan saya jadikan rujukan juga ketika nak menghasilkan buku ni. Saya nak baca ke tuan-tuan takrif dia tu. Tapi saya tak baca dah kot, hak Arab tu dia jadi lambat. Saya baca terjemahan yang ada di sini saja. Tuan-tuan ada kitab di sana, tuan-tuan boleh tengok. Dr. Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di dalam takrif yang dia bagilah setelah dia kaji semua apa yang ulama-ulama kata, dia buat kesimpulan daripada takrif-takrif tersebut, kata dia lagu ni tuan-tuan. Adapun pada istilah syarak, bid'ah ialah mengada-ngadakan perkara baru, sama ada perbuatan, perkataan atau i'tiqad yang tidak terdapat keizinan syarak dari Al-Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, dan tidak termasuk di bawah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum Islam, ataupun mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dan bercanggah dengannya. Itu takrif dia bagi kat kita. Yang dikatakan bid'ah ni bukan semata-mata tidak dilakukan, tidak ada di zaman Nabi lah, tapi misi lengkap hak yang lain tu. Yang kita buat tu syarak memang tak izin pun. Kalau kita buat benda baru tapi masih di bawah keizinan syarak berdasarkan kepada hadis-hadis yang akan kita baca malam ni, insya-Allah sat lagi ni, hak tu walaupun tak ada zaman Nabi kita buat tak apa. Kalau bercanggah, satu lagi, bila bercanggah dengan ajaran syariat Islam, canggah dengan Quran, sunnah, semua yang kita sebut macam dalam takrif Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tu, yang tu baru dianggap sebagai bid'ah yang sesat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan yang dibuat tersebut tidak diterima, ditolak oleh Allah Taala. Lagi, oleh itu apa-apa perkara baru yang dibuat perlu diteliti. Jadi bila kita jumpa yang benda baru yang dibuat dalam masyarakat Islam, tak kiralah di mana-mana pun, tak boleh terus hukum dia sebagai bid'ah dalalah terus, tak boleh. Kita kena teliti, kena cek balik benda-benda tu. Sekiranya terdapat dalil yang menunjukkan keharusan perkara tersebut dari Al-Quran, walaupun tak ada zaman Nabi, tapi ada menunjukkan benda tu, boleh buat berdasarkan Quran ataupun sunnah Nabi, ijma' atau qiyas, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan, yakni boleh kita amalkan walaupun benda tu tak ada zaman Nabi SAW. Sekiranya tidak ada dalil daripada sumber-sumber perundangan yang telah disebutkan tadi,
Mana cari dalam Quran tak ada, cari dalam sunnah pun tak ada. Ijma' ke qiyas tak boleh pi juga benda tu. Boleh terus kata bid'ah dalalah ke? Tak lagi. Perkara itu perlu diperhalusi lagi. Adakah ia termasuk di bawah mana-mana kaedah umum Islam ataupun tidak? Ha, tengok bawah kaedah umum Islam. Islam suruh kita buat baik. Kalau masih dalam bawah kategori baik, tak bercanggah dengan syariat Islam, boleh buat lagi benda tu. Ha. Sekiranya perkara itu termasuk di bawahnya, maka perkara itu termasuk dalam perkara yang disyariatkan, yakni yang boleh diamalkan oleh umat Islam dan bukan bid'ah lagi. Sekiranya tidak termasuk, barulah dihukum sebagai bid'ah yang sesat. Ha, jadi ulama kita ni tuan-tuan, dia halus penelitian dia. Taklah, mana ada zaman Nabi, tidak pernah dijumpai di zaman Nabi buat lagu ni, terus hukum bid'ah dalalah sesat. Ha, ni orang-orang yang tak cermat dalam nak buat keluar hukum hakam ni. Ha, jadi lagu tu lah, semua tak boleh, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Ha, jadi ni masalah yang timbul di kalangan sebahagian daripada ilmuan-ilmuan kita. Kemudian bila diajak kepada orang ramai dengan pemahaman yang salah tersebut, maka hak bawah tu tuan-tuan, dia hukum fatwa dia, dia lagi lebih pada mufti lagi. Hak duduk kat kedai kopi tu, dia buat keluar fatwa banyak lagi. Hak fatwa tu dia tak tahu pun. Tapi hak yang dia buat keluar tu tuan-tuan, dia tak tahu orang hak cepat keluar fatwa ni, neraka tempat dia. Jadi jangan duduk cepat sangat nak menghukum sesuatu amalan itu bid'ah, hanya semata-mata kerana tak ada zaman Nabi sahaja. Itu bukan pandangan para ulama-ulama Islam yang diikuti oleh umat Islam sejak berkurun lamanya tuan-tuan. Okey. Sekarang kita masuk bab kedua. Kesimpulan tu tuan-tuan saya tak baca dah lah. Semua yang saya sebut ni, saya dah sebut dalam kuliah kita yang lalu ni. Sekarang malam ni kita nak masuk dalam bab yang kedua, iaitu kita nak tengok dalil. Ya ke amalan-amalan yang kita duk buat ni semua tak ada dalil? Allah, kita nak tengok dalil-dalil. Yang saya pun bukanlah piduk korek dalam Bukhari Muslim ni dah. Tapi buku yang saya sebut kat tuan-tuan, dua buah buku tu lah yang saya rujuk, yang mana telah pun dibuat. Saya cuma alih bahasa sebahagian daripada bahan-bahan ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, selalunya ikhwah para asatizah yang kadang-kadang cepat sangat nak menghukum bid'ah, amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat Islam ni, ha, tuan-tuan tengok hadis di bawah tu. Selalunya hadis-hadis ni sahajalah yang dirujuk. Satu, hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW selalu sebut. Nabi kata, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ajaran, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, lepas tu dia pegang kita tu, dia kata hak yang terbaik, hak kita buat ke hak Nabi buat? Ha, mestilah tak ada orang nak jawab dah lain daripada jawapan yang Nabi buat tu lah yang paling baik, yang Nabi ajak tu lah yang terbaik. Ha. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara-perkara baru, muhdats baru yang direka, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ha, ini hadis selalu yang masyhur yang digunakan pakai untuk nak membid'ahkan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam ni. Satu lagi tadi hadis Muslim. Satu lagi hadis yang berbunyi, man ahdatha fi amrina hadha, muka surat sebelah, ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngadakan buat benda baru dalam urusan agama yang kami bawa ini, ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, ha, bukan ajaran kami pun, kami tak pernah suruh buat pun, dia apa-apa buat, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Maksud tertolak ialah tak diterima. Duk ingat dapat pahala PP su akhirat su ni, buat macam-macam amalan ni, tarawih setiap malam, dah tarawih salawat celah-celah tu tak berhenti, duk ingat dapat pahala lah, PP sia-sia dia kata. Ha, inilah antara lah hadis-hadis yang masyhur
yang bila orang yang nak membidaahkan seluruh amalan umat Islam, umat Islam ni, inilah yang selalu di dia dibacakan kepada masyarakat, sehingga orang pun rasa betul bila tak ada zaman Nabi maka tak boleh buat. Sebenarnya dak, bukan lagu tu sebagaimana yang kita baca dalam takrif-takrif yang sebelum ni, berapa banyak takrif yang kita baca, semua ulama tak kata lagu tu pun. Okey tuan-tuan, jadi kita nak tengoklah malam ni beberapa hadis. Nah, saya ayat Quran ni saya nak tuan-tuan baca sendiri ya. Saya nak terus ajak tuan-tuan malam ni baca muka surat 64. Ha, kita nak tengok hadis-hadis ni. Kita nak syarah dulu malam ni, nak tengok dulu maksud hadis tadi yang kita baca, hadis yang siapa yang buat sesuatu amalan yang bukan daripada ajaran kami maka ianya tertolak. Apa sebenarnya makna hadis ni? Adakah maksudnya tak ada zaman Nabi? Nabi tak buat, sahabat tak buat, maka kita pun tak boleh buat. Kalau Nabi buat banyak tu, kita nak tambah sikit pun tak boleh. Betul kan lagu tu? Macam saya bagi contoh kat tuan-tuan, Allahumma antas salam, bulan lepas pergi tau, bulan lepas. Ha. Betul ke tak boleh tambah langsung tu? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hak tu hak Nabi ajak dalam hadis. Kita buat tambah sikit. Tambah dengan banyak pula tu, bukan sikit, tambah. Betul ke tak boleh tambah? Tambah nama dia bid'ah, dalalah, sesat. Saja nak tak mau ikut Nabi, nak pergi ubah ajaran Nabi. Betul ke lagu tu? Astaghfirullah, Nabi baca, kita baca astaghfirullah al-azim. Tambah al-azim pun jadi bid'ah dah, sesat dah. Ya kalau begitu. Ha, jadi kita nak kena tengok ulama syarah hadis-hadis ni tuan-tuan, tak boleh syarah sendiri. Betul lah kita hafal matan jurumiyah. Takkan hafal matan jurumiyah tu takkan nak jadi kemeh pada Arab kot kan? Ha. Arab pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar dia baca berita Muna Jasman, dia baca berita Arab dalam radio IKM tu. Terabuk baris tu, tuan-tuan tahu tak tu? Ha, tu kira Arab lah tu. Tu Arab betul. Kalau Arab kok-kok ni, ni tuan-tuan duduk belagak lah. Kerana aku apa jurumiyah. Alpiyah. Pernah tengok lah Alpiyah tu. Ini yang duduk kemas sangat kadang-kadang. Jadi hadis-hadis lagu ni tuan-tuan, nak tengok syarah dia. Kita nak syarah, nak memahami hadis ni, tolonglah cermat sikit. Tengok ulama' kata apa. Ha, buka kitab para ulama kita, barulah kita tahu maksud sebenar hadis ni, apa dia yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca sekali lagi hadis tu tuan-tuan, ke surat 65 tu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, maka amalan tersebut tertolak, yakni tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, okay. Jadi kita nak tahu tuan-tuan, hadis ni lagu mana mafhum yang sebenarnya. Saya rujuk dalam buku ni satu kitab, nama dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Ha, tu nama kitab dia, Jami'ul Ulum wal Hikam, karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali ni tuan-tuan bukan mazhab kita lah, Hanbal. Maknanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tu. Ha, orang Mekah ikut mazhab Imam Ahmad lah ni. Ha, dia tulis kitab ni tuan-tuan, dia syarah 50 hadis lah. Secara detail. 50 hadis tu dalam kitab ni, hadis ni hadis yang kelima. Hadis ni ialah hadis yang kelima. Saya ambil sikit ni, saya tak ambil lah ke semua. Berapa lay dia syarah tu satu-satu hadis. Dia sebut ada dua hadis yang sangat penting untuk kita fahami elok-elok. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyyah. Ha, hadis tu tuan-tuan selalu dengar kan, ustaz-ustaz kita duk syarah. Hadis yang nak menentukan sama ada amalan yang kita buat ni Allah terima ataupun tidak. Kalau kita buat diterima pahala banyak ataupun sedikit, hadis innamal a'malu binniyat ni sangat-sangat penting untuk difahami oleh umat Islam. Kerana hadis ni dia guide kita dari sudut batin. Tengok orang sembahyang sama ya. Tapi pahala sama orang tu tuan-tuan? Tak. Ada hak diterima, ada ditolak amalan tersebut.
Sebab hadis ni lah yang akan tentukan kepada kita terima ataupun dari sudut batin, benda dalaman dalam hati kita. Sebab tu hadis innamal a'malu binniyat ni, ulama kata sepertiga islah punya besarnya hadis ini masuk dalam semua amalan-amalan umat Islam. Sebab semua amalan kita kok mana pun nak tentu dapat pahala, innamal a'malu bin niat tu yang akan menentukan. Dan yang kedua, hadis ni aslun min usulil Islam. Dia kata hadis-hadis penting dalam ajaran Islam nak menentukan amalan yang kita buat ni diterima ataupun tidak dari sudut zahir, kok luar, tengok kok luar. Hak tadi penilaian daripada dalam, hadis ni nak ajak kita tengok orang buat satu amalan, kita boleh kata hak ni dapat pahala. Hak ni diterima oleh Allah Taala. Hak ni ditolak oleh Allah Taala dari luar, gambaran luar ya. Ha. Tu pentingnya hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan hadis ni mencakupi semua bidang, sama ada ibadat ataupun muamalat. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, ibadat maksudnya yang hubung kait kita dengan Allah Ta'ala direct, hubungan hamba dengan Tuhan. Muamalat, hubungan manusia sesama manusia. Kita jual beli, kita nak buat pelaburan, nak buat apa sajalah yang jenis, nak menikah, yang berkait dengan akad yang kita ucapkan, yang kita sign kontrak. Ha, jadi kita tengok ya, kita nak masuk satu pelaburan, kita tengok amalan tu dulu sesuai dengan Islam. Ha, kok luar tu, tu benarnya benar-benar tu benar luaran, bukan benar dalaman. Boleh tengok, boleh baca dia tulis tu. Cuma masalah kita kalau masuk apa-apa pun tuan-tuan, dia bukan tanya orang, dia kira dapat banyak mana. Ha, tu masalah. Satu lagi, nak baca pun tak erti. Kalau kata kontrak-kontrak yang kita duk sign tu tuan-tuan, mau tebal-tebal tu, kira duk sign lah. Ada lagi ya? Ha, ada lagi ya? Tak habis lagi. Ni ada satu lagi tinggal ni, 20 muka surat. Setiap muka surat kena sign tu, kena buh, kena tanda tangan ni. Sebenarnya kalau baca yang tu, gambaran luaran tersebut, kita boleh tahu dah amalan ni boleh ataupun tak boleh, haram, makruh ke, harus ke kita masuk, kita boleh tahu daripada gambaran luaran tu. Ha, ni hadis ni tuan-tuan. Okey. Jadi lah kita baca Ibnu Rajab Al-Hanbali kata apa? Wa qawluhu laisa alaihi amruna isyaratun ila anna a'malal amilina kullahum yanbaghi an takuna tahta ahkami syari'ah. Dia kata maksud perkataan laisa alaihi amruna tu ialah isyarat bahawa semua amalan-amalan yang kita dah buat dalam kehidupan kita ni, kita kena faham semuanya berada di bawah hukum hakam syariat. Mesti ada hukum. Jangan duk ingat tak ada hukum. Mesti ada hukum. Haram ke, ke makruh sahaja, ataupun wajib, ataupun sunatnya, tidak pun harusnya, mesti ada. Wa takunu ahkamu syari'ati hakimatan 'alayha bi amriha wa nahyiha. Dan hukum hakam syariat tadilah, hukum lima tadi ni tu, yang akan mengawal amalan yang kita buat, sama ada disuruh ataupun dilarang amalan tersebut. Ha, tu makna hadis ni. Faman kana 'amaluhu jariyan tahta ahkami syar'i muwafiqan laha. Barang siapa yang amalan yang dia buat tadi itu selari, sesuai dengan hukum hakam syara', maka yang tu diterima. Allah terima amalan tersebut, Allah bagi pahala kepada amalan yang kita buat. Wa man kana kharijan an dhalika, tapi kalau terkeluar daripada hukum hakam syari'an, maka yang itulah yang tertolak, yang Allah Subhanahu wa taala tak terima. Okey tuan-tuan. Dalam bab ibadat ni, bukan surat sebelah, Ibnu Rajab Al-Hanbali ketika syarah hadis ni, dia kata, dia bagi contoh amalan ibadat yang kata terkeluar daripada laisa alaihi amruna, bukan urusan kami, bukan ajaran kami, bukan perintah kami. Itu contohnya lagu ni,
faman taqarraba ila Allahi bi'amalin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbatan ila Allah fa'amaluhu batilun mardudun alaih. Dia kata sesiapa yang mendekatkan diri, yakni beribadat, kan ibadat ni tujuan dia nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan satu amalan yang tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ibadat. Kita anggap benda tu ibadat, padahalnya Allah tak pernah masukkan benda tu sebagai ibadat pun, Rasulullah pun tak pernah anggap benda tu sebagai ibadat pun. Kita buat dengan niat itu ibadat, maka amalannya itu batil. Ha, inilah yang batil, yang tak diterima tu. Tak faham lagi tuan-tuan. Dia bagi contoh dua kali, dia bagi contoh. Wa huwa shabihun bihalil ladzina kanat salatuhum 'indal baiti muka'an wa tasdiyah. Dia ni macam dengan siapa? Dia sama seperti orang yang salatnya di sisi Kaabah dengan cara bersiul-siul dan bertepuk tangan. Bersiul-siul tu ibadat ke tak tuan-tuan? Ada ayat Quran kata bersiul ibadat? Tak. Ada hadis kata bersiul tu ibadat? Ada ayat Quran kata tepuk tangan tu ibadat? Hadis kata tu ibadat? Tak, syariat tak pernah anggap ibadat pun. Yang ibadat sembahyang, puasa, sedekah, berzikir, beriktikaf dan sebagainya lah. Tapi bersiul tepuk tangan ni tak masuk dalam ibadat pun. Kita pi buat ni, orang-orang jahiliah dulu tawaf. Tawaf tu sembahyang lah. Dia anggap itu ibadat dengan keadaan tepuk tangan dan bersiul. Ha, yang ni lah yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, lagi dia bagi contoh lagi. Contoh lain. Wa hadza kaman taqarraba ila Allah taala bi sama'il malahi. Sama jugalah seperti dengan orang yang mendekatkan diri beribadat kepada Allah dengan mendengar muzik. Dengar muzik tu ibadat ke? Tak. Tapi dia dengar muzik dengan kacau aku ni, aku nak buat ibadat ni. Ah, ini dak mana nak dapat pahala. Hak inilah yang bid'ah, hak tak boleh buat tu. Kalau buat atau dengan menari atau dengan membuka kepala ketika tidak berihram. Orang yang tutup kepala, buka kepala ni tuan-tuan, dia akan jadi ibadat bila dia jadi ibadat masa kita pi buat ihram, buat umrah ataupun buat haji itu saja. Itu pun bukan sepanjang masa. Masa pakai ihram tu lah. Maka masa kita kata nawaitul hajjah wa ahramtu bihi, ataupun kita kata nawaitul umrata wa ahramtu bihi, niat-niatnya, ha, maka kepala orang laki-laki tak boleh tutup dah. Ha, waktu tu ibadah. Lain daripada tu, lepas yang kata tahallul, maka tak nama ibadah dah. Tutup, apa nama, kita buka kepala tu. Ni awak tak akan kepiah ni. Ha, ibadat. Ibadat apa? Ha, bukan tempatnya dah ibadat pada waktu itu. Dan perkara baru lain yang seumpama dengannya yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sama sekali. Ha. Jadi saya tak tahulah kata kedak lagi di sini. Kalau di tempat saya lah, di Kedah, tuan-tuan pun lebih kurang kerja mana pun kan. Ha. Orang Melayu kita ni dia suka menazak cukup kepala. Betul ya tuan-tuan? Oh, suka menazak cukup kepala. Kalau Kedah menang ni, masa lawan Selangor pun ni. Oh. Kalau parti dia menang ni pilihan raya ni, ha, aku cukup kepala. Sebab kawasan tu nampak lagu 50-50 kan nak menang-menang. Menang aku curang pula. Aku cat ni sebelah kuning sebelah hijau. Oh, punya semangat tu. Lepas tu menang sungguh. Oh, menang-menang ya. Tu naik nazak dulu. Oh, dia kata aku nazak. Nazak kan ibadat. Ha, ni hak sia-sia. Ni contoh sia-sia. Sebab cukur kepala ibadat ke tak tuan-tuan? No, dia ibadat masa kita pergi buat tahlul tu ya. Lain pada tu, dah. Jadi kita pi anggap dia cak kepala pula lagi. Lagi tak ada apa. Ni pasal tak mengaji jadi dulu tu. Okey, tak mengaji. Dia pi anggap benda yang bukan ibadat, dia anggap sebagai ibadat. Adalah adik-adik saya lah juga tak mau dah sebut sebab dia kan.
Dulu cerita lama ni. Di satu tempat. Dia kata kalau menang, kalau depa menang belah depa lah, mana dia belah lain. Dia belah biru, contoh. Dia belah biru. Jadi dia duk geram lama dah. Kalau depa menang juga tahun ni, aku tungim buyung daripada sini sampai Penang. Biar korang saya bagi contoh. Faham tak tungim buyung tuan? Saya pergi bagi contoh di Kuala Lumpur. Orang tak faham. Dulu lah saya pergi bilang tuan-tuan, pedih lah tungim buyung tu. Ya Allah, nak terjemah ke mana tuan-tuan? Nak kena tunjuk. Orang luar pada Kedah utara ni, habak tungim buyung dia tak boleh nak bayang. Nak kata guna tuan? Tungim buyung. Kita yang faham kataan tu. Jadi inilah semua benda-benda saya siap ni. Nazak menang, saya akan jalan kaki daripada Kuantan sampai Kuala Lumpur. Jalan sungguh ada akhir itu ni. Dan dia panggil tuan ibadah tu. Kalau tak buat salah. Dan saya ada satu video dalam ni. Seorang guru besar sekolah mana tau. Dia sebut dekat pelajar-pelajar sekolah dia. Kalau UPSR cemerlang tau ni, dia terjun bangunan. Baik tuan-tuan. Orang kita ni dia janji ditepati kan. Cemerlang sungguh sekolah dia. Dapat apa hak bayar tu kan. Berapa ribu dapat tu. Dia terjun sungguh. Ada tuan-tuan balik cari dalam YouTube. Tuan-tuan tengok. Bukanlah nak memalukan dia apa. Tapi saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan. Orang kita ni, ya Allah. Tu kena buat dah tu nazak lagu tu tuan-tuan. Dah, tak perlu buat pun. Sebab nazak-nazak ni hanya benda ibadat. Ya. Kita nak nazak benda an yakunal manzuru bihi. Benda kita nak nazak tu, syarat dia benda tu sah bila benda tu ibadah. Baru boleh. Ada lagi cerita lain, saya takut panjang sangat pula ni. Dah pukul 8.45 baru baca satu hadis ni. Cukup kita tuntut nak bagi faham. Maksud hadis ni bukan seperti hadis pun duk syarah kata tak ada zaman Nabi tak boleh buat. Dia pun duk ambil hadis ni. Nak ulama tak syarah lagu tu pun. Macam mana yang hampa pergi syarah lagu tu? Dia kata laisa alaihi amruna, tu bukan arahan kami. Makna dia Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat, maka kita tak boleh buat. Bila buka syarah alim ulama kita syarah, dak pun lagu lain sebenarnya syarah dia. Jadi inilah kadang-kadang mungkin terlajak aku kan, terlajak. Semangat sangat kan, terlajak. Jadi kita minta tolong Allah, juanglah dulu apa yang para ulama kita sekarang dah penat-penat depa buat kitab-kitab ni, baca dululah, jangan kalut sangat nak hukum orang ni semua bidah belaka. Hadis ni tak membawa makna itu sikit pun. Kalau tidak tuan-tuan tak boleh bacalah takrih banyak-banyak tu. Semua tidak menggambarkan seperti yang disebut. Semuanya menggambarkan baru, walaupun baru kita masih lagi kadang-kadang boleh buat apabila ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okey, hak syarah seterusnya tu tuan bacalah, saya nak lajak. Ni pun syarah dia nak menjelaskan makna hadis ini. Kita tengok lagi tuan-tuan dalil yang ketiga malam ni. Ijtihad dan pendapat ulama bukan bid'ah. Ni kena letak ni tuan-tuan ni. Kita kena letak untuk nak mengelakkan perbalahan dan perpecahan, kena faham lagu tu. Kalau yang ijtihad tu ulama, bukan tengah ulama, satu majlis fatwa. Majlis fatwa Pulau Pinang keluar kata benda ni boleh buat. Bukan seorang awak keluar fatwa. Majlis fatwa Perak, Datuk Harusani tu, Tan Sri ke apa? Harusani lah. Awak keluar fatwa dengan jawatan kuasa fatwa dia, bukan seorang-seorang dia awak keluar fatwa tu. Walaupun kita berpendapat benda tu bid'ah, sebab kita pegang fatwa negeri lain, negara lain yang menghukum benda tu bid'ah, kita jangan dihukum satu bid'ah dah. Anggaplah ianya sebagai perselisihan pendapat para alim ulama. Okey, hadisnya saya tak baca dah. Saya cuma baca terjemahan dia secara ringkas. Hadis yang Nabi SAW kata, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas juga. Tapi di antara yang halal dan yang haram tu, dia ada benda-benda yang orang awam tak tahu hukum dia. Tak pasti halal ke haram. Tapi ulama tahu tak tuan-tuan?
ulama atau ar-rasikhuna fil ilm, dia tahu hukum dia setelah depa berbincang dan depa berijtihad memberi pandangan mereka masing-masing tentang perkara tersebut. Nabi sebut dalam hadis ini, orang yang jatuh dalam perkara syubhat yang dia tak tahu halal haram, dia tak tanya, dia duk fikir nak boleh tak tahu boleh tak boleh. Kira boleh kalau perangai lagu tu tuan-tuan, waqa'a fil haram, dia akan jatuh dalam perkara haram. Hak ni duk jadi kat kita selalu. Boleh tak boleh, boleh tak boleh masuk dulu. Lepas tu kena sita ke, kena dibekukan akaun oleh bank negara ke. Baru waktu tu kelang kabut, riau lah, riau. Berapa banyak MLM ada di negara kita ni, tak tahu halal haram. Masuk dulu, yang penting masuk dulu. Ni sikap kita. Dah hak tu hak syubhat. Hak clear haram dah pun masuk juga. Hak tu lagi teruk. Balasan kita ada banyak kali lagi kan, saya sebut di satu isu ni. Saya baru beli kereta. Beli-beli kereta, saya pesan lah. Saya memang dari dulu saya akan pesan. Beli ya, saya pergi abangkan assessment saya nak. Pinjaman saya Islami. Insurans saya pun hak Islam juga, tak mau insurans kapiak, saya tak mau. Saya abang saya siap. Salesman-salesman kita ni, hatulah saya duk fikir lagu mana nak abang ke mereka tak tahu. Kita buat kuliah, mereka tak main kan. Mereka balik lambat buat ke mana, tak nak marah ke mereka pun, kerja balik macam tuan-tuan duk Pulau Pinang. Saya nak marah pun tak boleh. Jadi siaplah semua, kereta semua PMB-MB. Sampai-sampai saya tengok apa nama tu, cover note orang panggil tu, hak insurans tu, tengok-tengok Allah, hak kapiak juga tuan-tuan. Hak yang conventional. Saya pun kata ish awal lah. Bukan saya habak dah ke, saya nak hak Islamik. Tuan-tuan tahu tak isu ni tuan-tuan? Saya rasa macam tak masuk akal. Sebab fatwa berkenaan dengan insurans telah dikeluarkan di Malaysia ni buat pertama kalinya pada tahun 1979. Lah tahun berapa tuan-tuan? 2016. Berapa puluh tahun dah? Berapa tahun? 37 tahun dah orang kita masih tak tahu lagi kata insurans haram, yang halalnya takaful. 30 tahun boleh terima tak tuan-tuan? Kata orang tak tahu kata makan babi haram. Katalah kita dakwah ni kan, babi haram 30 tahun dah bang, orang tak faham. Kita tak boleh no. Ingat kok boleh. Ish. Kita kata babi tu dia kasar lah sikit kan. Orang tak tahu insurans tu kata haram. Setelah 37 tahun fatwa dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Dan fatwa telah dikeluarkan sebanyak 4 kali. Bukan sekali. 79 sekali. 2004 sekali lagi. 2009 sekali lagi. 2011 sekali lagi. 4 kali lah. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ada sini tahu ke tak? Kadang-kadang saya pun pelik pasal apa orang boleh tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan duk cari salah siapa lah kan. Tapi pelik bin ajaib, orang kita duk jual insurans lagi. Orang Islam kita ni duk jadi dealer, jadi agent, wakil insurans tu, insurans ni. Yang sah-sah telah difatwakan sebagai haram oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sejak 37 tahun yang lalu. Saya, kalau orang bagi baca khutbah, kira pertama khutbah saya, pilah mana masjid pun, kalau itu khutbah yang pertama saya, saya akan baca fatwa berkenaan hukum pampasan insurans konvensional. Kita accident, mati. Insurans yang kita ambil itu ialah insurans konvensional. Kurnia insurans. Lagi apa dia lagi tuan-tuan? AIA insurans. Kalau Prudential buat insurans, apa lagi hak nama dia insurans tu? Dia di Malaysia ni nak kenal hak haram dengan halal mudah. Kalau ada nama insurans, maka yang tu haram. Kalau ada nama takaful, yang tu halal. Senang kan di Malaysia nak kenal.
Saya akan baca fatwa tentang hukum pampasan. Kita mati accident tapi kita ambil insurans yang konvensional. Dapatlah 200 ribu untuk janda kita, isteri kita. Ha, isteri kita dapat cek besar. Cek besar skrin tu. Syarikat insurans main besok Sarawak. 200 ribu ringgit bagi kepada isteri kita dan juga anak-anak kita yang kita tinggalkan. Tuan-tuan tahu fatwa kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan balik rujuk ni. Hak saya kata ni. Hukum fatwa. Saya bacalah sini sat. Tak apalah buat bida'ah yang kita cerita lain. Mana apa minggu depan depan main lain kan? Kalau mana? Ha, tarikh fatwa ni tuan-tuan dikeluarkan pada 20 hingga 22 April 2011. 20 sehingga 22 April 2011. Depa bincanglah telah membincangkan status pampasan polisi insurans konvensional selepas kematian polisi pembeli polisi. Muzakarah telah memutuskan seperti berikut. Ha okey. Tuan-tuan dengar ah. Ha? Fatwa ni. Sehubungan itu muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah. Maknanya harta itu adalah harta yang haram. Tu 200 ribu tu hukumnya adalah duit haram. Dalam hal ini jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Faraid sistem Islam. Dah duit tu duit haram, boleh bagi ikut faraid ha? Tak boleh lah. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitul Mal Majlis Agama Islam negeri-negeri. Maknanya duit 200 ribu tu kita boleh ambil hak mana tuan-tuan? Katalah 2 ribu kita bayar. Nah, 2 ribu setengah ke 2 ribu lah senang kita ambil. Katalah 2 ribu yang kita bayar insurans, 2 ribu tu boleh kat si mati kepada waris si mati tadi. 198 ribu tadi isteri kita tadi kena awak pi kepada Baitul Mal negeri Pulau Pinang ni serahkan kepada depa ni duit 198,000 ni saya tak boleh makan, ada fatwa kata haram, nahlah ambil duit ni semua kat Baitul Mal. Agak-agaklah isteri kita boleh buat lagu tu dah. Agak-agaklah tuan-tuan ni baru habis bulan Rabiul Awal eh, baru cinta Nabi. Sayang iman tengah tinggi ni. Agak-agak mampu dah isteri kita nak bawa duit 198,000 tu pergi bagi semua kat depa, dia minta 2,000 ya balik. Ish, saya perasan payah nak jumpa saya perasan. Dan perasan tak jumpa. Hang kata biar apa pun, weh takkan haram lah. Bukan kita mencuri depa bagi. Ni rezeki nak tolak mana boleh. Nah, tu lah kan. Nah, tu sebab tu benda bukan benda main-main ni. Ataupun ada satu cara lagi, atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin. Ha, beda 198,000 tu kat orang susah yang ada kat area ni bagi perhabis bang, kita ambil 2,000. Ish, saya ingat takkan nak makan juga kot. Gamak ke makan tu kan? Tak gamak kot. Buat haji badal. Suami kita tak ada ambil haji. Agak-agak Allah terima ada haji tu. Dengan duit yang dah telah diputuskan haram. Kena bedai lagi ada. Sebab tu benda ni besar. Tapi orang kita buat mudah. Tak peduli. Orang kita tak percaya suruh kat orang jual ni. Tangan jual insurans ni. Dan syarikat-syarikat insurans ni menipu kita apa dah. Saya kena banyak kali lah. Dalam keadaan saya duduk bersyarah. Pang-pang-pang saya kena lah. Tu yang saya geram. Sebelum saya pakai kereta ni kan, saya dulu saya pakai satu kereta. Saya pun pilah nak perbaharui insurans pula kan.
pipi kat dia. Yang saya boleh cam tu bila dia reminder tu. Kan dia ada reminder dulu tu. Sebelum-sebelum saya dah pakai hak islamik. Lepas tu saya tukar pergi kedai lain. Nama takaful kat kedai tu. Jadi saya percaya tak tanya dah lah. My reminder tengok syarikat tu. Ay, pasal apa syarikat lain ni? Aku duduk pakai hak bunyi takaful ni, my hak lain. Jadi saya pergi kat dia, saya tanya. Misalnya nak tanya hak yang insurans kereta saya anak mati ni. Hak yang duduk pakai dah tu, syarikat hak islamik ke hak yang konvensional? Dia buat keluar main, dia kata, oh ni konvensional. Pasal apa tukar hak saya pakai konvensional? Ah, pula dah. Dia kata, tak boleh ke ustaz? Hak tu yang saya tak boleh terima. Tak boleh ke ustaz tu? Sebab bagi saya ni dosa ustaz-ustaz. Tak maaf tak sebut ni. Ustaz-ustaz hak mengajak dalam kelas tingkat 4. Sebab tajuk ni, dia ajak dah masa tingkat 4. Tiba-tiba budak-budak tak tahu, salah ustaz lah ni. Ataupun budak tu tak main kelas. Luar tu kan? Kalau dia ajak dah, budak tak faham juga, salah dia. Sebab ada ustaz-ustaz yang lagu ni, tuan-tuan. Dia mengajak bagi habis perkataan dia. Dia sendiri tak faham beza insurans konvensional dengan takaful. Tapi ajak habis, budak skor A+. Tapi budak tu tak faham beza. Apa beza antara insurans konvensional dengan insurans Islam? Salah. Kalau tak ajak betul-betul, tahu-tahu anak murid kita lah pergi jadi dealer, pergi jadi wakil insurans tersebut, maka kita lah kalau kita tak ajak betul-betul, berdosa. Saya tanya anak saya pula, anak saya mengaji cerdik kalah. Duduk sekolah hebat-hebat sikit ni, saya balik-balik saya tanya. Saya tanya, cerita kat ayah sikit, beza insurans dengan takaful. Oh, pelik budak-budak kan. Dia jawab kebat bukan main. Kebat, KB, KK dulu macam-macam. Bila kita tanya suruh dia habaq, kita apa beza dua ni, aku ambang mengaji ni. Dia kata, sampai tajuk-tajuk muamalat ni, ustazah kata baca sendiri, tak apa. La ilaha illallah. Betul. Sebab budak sekolah cerdik-cerdik, tuan-tuan. Dia baca sendiri, takkan nak jawab faizah boleh tak? Senang lah bagi dia nak jawab faizah. Ha, ni masalah kita yang menyebabkan orang puih tak faham. Jadi kalau kita, tuan-tuan, berkeras juga, tak mau nak ikut hak Islam ni. Soal dosa satulah. Dosa ribanya, dosa terlibat dengan judi. Tapi tuan-tuan sanggup kan tanggung risiko macam saya sebut tadi ni? Lah bukan payah mana pun, tukarlah kepada Islam. Balik sekejap lagi, buka tengok polisi insurans kereta kita, motor hak kita duduk naik pemain masjid tu, insurans perubatan hak kita ambil, kesihatan kan, insurans tak kira lah, macam-macam insurans ada lah ni, insurans kita beli rumah. Ada insurans kebakaran kan? Agak-agak tuan-tuan pakai hak mana tuan-tuan? Ha, tu yang duk saya. Hai, pakai hak mana gamak-gamaknya ni kan. Ha, jadi kalau tak kena, tukar cepat. Biar pilah nak rugi kat rugi lah hak tu dak. Tapi kita tak mau terlibat dengan dosa riba, dan kita tak mau nanti kalau berlaku apa-apa, kita di persimpangan waktu tu, ish, nak ambil tak tahu. Ni nak tak ambil pun 350,000 tuan-tuan. Kalau RM80 tak apa, RM80 haram tak apa. Tak usah ambil haram. Tapi kalau RM350,000, dia kelam juga tuan-tuan. Dia tak duduk sembang lah. Jadi sebelum kita nak hadapi situasi yang tu, lah tukar juga cepat tuan-tuan. Ingat tuan-tuan ni saya pesan ni. Balik lagi. Tak usah duduk kira lain lah. Balik pergi cari dulu file lah yang ada insurans tu. Buka tengok sat. Dia tulis insurans atau takaful. Tengok takaful. Kata alhamdulillah, sujud syukur. Tapi kalau tengok, insurans. Tuan-tuan. Tukar pun. Kena usaha cepat tukar. Jangan duk tangguh-tangguh dah lagi tuan-tuan. Okey, mari kita baca hadis ni boleh tuan. Keluar tajuk sikit boleh tuan-tuan. Pasal benda tu penting, kena sebut juga. Inilah yang kita kena faham dalam persoalan ni. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa jatuh dalam benda-benda yang syubhah, tak clear, maka dia jatuh dalam benda haram. Dia akan menyebabkan kok mana pun dia akan kena juga. Karai yar'a haulal hima, macam oranglah pi duk gembala kambing, dia tak ada line apa, tak ada pagar apa, tapi belah tu hak haram, hak orang, hak ni hak dia, hak belah tu sikit tu hak raja belah tu. Ha, boleh ke nak harap kambing tu tak masuk makan hak haram tu? Kita akan terkena juga sikit-sikit hak yang haram tersebut. Sampailah habis hadis ni.
Jadi Dr. Muhammad Sa'id Hawa ketika menghuraikan hadis ini, dia kata apa? Terdapat banyak amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang diterima oleh sebahagian ulama dan sebahagian yang lain menolak. Ada seorang kata hak ni boleh buat, seorang kata tak, bid'ah. Ha, kita kena tahu ada. Sebagai contoh, umat Islam yang bermadhab Syafi'i mengamalkan qunut sepanjang masa dalam solat subuh. Ha, kita memanglah, saya sebut dah kot bila lepas, Syafi'i pandangan kita ialah qunut subuh kita kena buat tiap-tiap kali kita sembahyang subuh, tiap-tiap hari. Sunat muakkad, sunat ab'am. Tak buat, sunat lagi kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kemudian, dalam mazhab Imam Malik, tak sama dengan kita pula. Dia ada kunut, kena kunut. Tapi, tempat kunut itu ialah sebelum rukuk. Kita lepas mangkit pada rukuk. Ha, nampak khilaf ulama kita. Imam Ahmad, Imam Ahmad hukum amalan kunut berterusan hari-hari itu, itu ghair masyru', tidak disyariatkan. Mana kalau kita buat, itu nama dia bid'ah. Ha, beza pendapat ulama itu, kita kena tahu. Maknanya, Imam Ahmad pun ijtihad, Imam Syafi'i pun berijtihad juga. Ha, jadi waktu inilah perlu kita bertolak ansur. Jangan duk kira pekat-pekat kita. Siapa baca kunut subuh, buang jadi tu imam. Oh, berat macam salah sebuah negeri di Nusantara ni tuan-tuan. Membaca talqin selepas dikebumikan jenazah. Kan lepas baca apa? Lepas tanam-tanam tu orang baca talqin. Oh. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa Albani, tuan-tuan rujuklah fatwa-fatwa ulama-ulama di sebelah sana tu. Dia kata ni bid'ah. Saya dulu mengaji kat Shu'aib Arnaud. Mengaji bukanlah banyak kali pun, tapi pergi mengajilah beberapa kali kepada dia. Ujung-ujung sebelum saya balik tu, saya tanya dia bab ni, bab kunut, bab apa nama, bab talqin ni. Dia hukum bid'ah. Dia kata, hadha awwalu bid'ati ahli Syam. Ni adalah bid'ah pertama yang dibuat oleh ahli Syam. Ha, dia fatwa lalu tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita ni, hukum dia apa dah tuan-tuan? Sunat. Sunat. Ibnu Hajar kata sunat tu, hak karang Fathul Bari tu. Dia kata sunat. Kenapa? Imam Nawawi dalam majmu' dia kata sunat. Jadi ke mana pun khilaf tu mu'tabar dah tuan-tuan. Bila khilaf itu mu'tabar, kena ingat tu ijtihad para ulama berdasarkan hadis. Bukan saja-saja ijtihad kata boleh tak boleh. Dah. Nak menilai sesuatu hadis tu. Seorang ni kata ni hadisnya da'if jiddan. Dia kata hadis ni da'if sangat-sangat, lemah sangat-sangat. Sebab tu dia kata bid'ah. Mai ulama ni dah, dia kata hadis ni yutaqawa, dikuatkan dengan hadis lain. Dia kata pan sampai peringkat hasan, kata setengah-setengah ulama. Jadi khilaf itulah yang menyebabkan para ulama berbeza pendapat, dan perbezaan pendapat itu lahir daripada ijtihad. Maka oleh kerana ijtihad tu kita hormatlah. Walaupun kita tak mau buat, terus bagi pecah belah keluarga kita di kampung tu. Kita balik mengaji USM, jumpa dengan pencerah-pencerah hak kata bid'ah, balik kampung di Pendam, kerah. Hari itu bila orang kumpul di kubur, halau orang di kubur. Ni baca-baca, balik-balik minum terang. Amboi, janganlah betul tu. Hormatlah khilaf dalam masalah lagu ni. Ha, ni penting kan tuan ni. Untuk kita memahami benda-benda yang ijtihad. Bila benda tu ijtihad, kita tak boleh tuduh ianya sebagai bid'ah. Ha, okay. Bagi hari kita mana? Melafazkan niat usalli, usalli tu kan kita sembahyang usalli fardal maghribi. Belakang tu ada tajuk khas, saya bincang tajuk tu nanti insyaAllah sempat kita baca. Kalau tak ada tuan-tuan baca siap-siap dah. Khilaf benda tu, ulama kita sebahagiannya kata bid'ah, sebahagiannya kata benda tu boleh, bukan tak boleh, sunat dibuat usalli ni tuan-tuan. Khilaf sejak sekian lama lagi. Simpan janggut, nampak simpan janggut pun berkelahi tuan-tuan, jangan main-main. Ha, kalau tuan-tuan pi di Arab seorang di no, kita tak simpan janggut ni, dia pegang ni kita ni. Ha, dia tak bagi, kita tak simpan janggut ni. Kita ke orang Melayu tuan-tuan, macam saya ni jenuh teran, tak keluar dah banyak ni. Tak terbit dah. Ha, Arab ya lah kan. Memanglah segak orang ada janggut jambang ni. Bini kita duk suruh kita simpan janggut ni. Dia mau kita ada janggut pasal nampak tua sikit. Dia kata orang pun tak apa mau sangat. Kalau kita tak simpan janggut, nampak muda macam saya. Orang duk ingat umur baru 14 maknanya kan. Saya pernah baca khutbah di satu masjid.
Saya main dengan anak saya. Saya duduk atas lah, kebang-kebang pertama tu. Saya tengok anak saya bersembang dengan satu pakcik. Saya kata, ish, anak aku ni ada habis bersembang. Ayah baca khutbah, anak sembang tak apa. Lepas khutbah semua, saya pun naik lah kata saya. Tadi sembang apa tadi? Tak, pakcik tu tanya. Tu budak mana baca khutbah? La ilaha illallah. Tara saya anak 8 orang, dia kata budak mana baca khutbah lagi. Ha, tu fadilat simpannya kot. Kalau orang perempuan tahu, dia akan paksa tuan-tuan simpannya kot. Pasal nampak tua sikit. Orang pun tak apa mau lah. Ha. Maka hormatilah pandangan mereka dan jangan sesekali menghukum amalan seumpama itu sebagai bid'ah atau menghukum umat Islam yang beramal dengan pendapat mereka sebagai mubtadi', pengamal amalan-amalan bid'ah. Okey, hadis ni pun saya tak mau baca dah tuan-tuan ni. Hadis dalil yang keempat ni pun tuan-tuan balik baca sendiri boleh. Saya main bulan depan kita akan baca dalil kelima ni. Tanda tuan-tuan, kita akan start baca tentang tu sampai habis bab yang ke bab yang kedua ni. Okey. Ada apa soalan barangkali ikut nak tanya? 75. Jadi minggu bulan depan tu kita akan start dengan muka surat 75 insya-Allah. Okey. Yang ketiga kelas kita. Ada apa-apa barangkali nak dibangkitkan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, saya tutup yang sini. Ya. Apa hukum orang yang kerja di syarikat-syarikat insurans, jadi khani, kadang-kadang bukan syarikat insurans pun, dia kerja di kedai jual motor ya. Jual motor tapi dia juga buat insurans juga. Ha, jadi khani duk buat hak yang insurans haram. Fatwa keluar lagi tuan-tuan. Mana dia? Fatwa keluar pada tahun 2009. Mesyuarat kali yang ke-89 bertarikh 14 hingga 16 Disember 2009 telah membincangkan hukum mempromosi. Ha, mempromosi ni maknanya hak jadi ejen, jadi dealer. Jadi ada kena mengenalah dengan kerja-kerja ni. Produk insurans konvensional menurut perspektif syariah. Lagu ni sirah fatwa dia. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalah Islam. Nah, maknanya kita kena faham lah ni tuan-tuan. Syarikat insurans Islam ni kalau kita sokong betul-betul lah semua orang Islam jangan beli kecuali yang Islamik sahaja. Akan naik dah syarikat-syarikat Islam ni tuan-tuan. Yalah dia akan majulah. Masalah yang dia jadi tak maju tu pasal kita tak sokong. Kita jenis baik. Hak mana tak apa saya. Ha, tu jadi duduk lingkup. Jadi kita kena kempen benda ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan pergi pejabat tuan-tuan. Bukan payah mana tuan-tuan pergi state fatwa tu. Tuan-tuan pergi ke laman web JAKIM e-fatwa. Cari fatwa ni sebab dalam pejabat kita. Kalau di sekolah bagi semua kat cikgu-cikgu yang ada. Cikgu bukan tahu tuan-tuan ni. Tambah guru-guru ni banyak masuk satu insurans nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Nama apa ni ha? Siapa dia? Apa dia? Bukan etika, bukan. Apa dia? Yang duduk di bawah kesatuan guru. Dia bawah apa nama dia? Bukan QPK, okey, okay, ada Islam. Itu Islamik. QPK tu Islamik. Ada yang Islamik, ada yang tak. Tapi kita kena tengok kita masuk mana. Amboi terlupa dah. Dia dulu dengan apa Mokis, bukan Mokis. Ish. Nak sebut pun tak erti, lupa. Yang ni yang guru-guru ni. Ish. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu lagi lah, memang di kesatuan guru. Saya pernah kena berkelahi, bukan bergaduh apa, saya pergi terang kat pejabat tu. Sampai depa bertahan, depa kata hak kami Islamik. Islamik apa bila tengok-tengok insurans konvensional. Jadi tuan-tuan kena sebab benda ni. Tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan berjaya selamatkan satu orang, law ni duduk terlibat dengan riba, kerana usaha tuan-tuan, dia tinggal. Pahala kecil kan besar tuan-tuan, tinggal dosa besar. Ha, pahala sangat besar. Bukan atakan amal sunnah kecil-kecil, amal sunnah besar. Iaitu meninggalkan riba. Okey, saya baca tuan-tuan.
Sehubungan itu muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosi produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Haramlah. Kalau kita kerja, kita lah tukang promosi dah tu. Depa pula tuan-tuan, kadang-kadang masalah saya tahu komisen. Komisen hak insurans konvensional dengan hak Islamik ni dia lebih sikit nak. Bukan banyak mana pun, setahu saya dalam 3-40 ringgit ya. Dia punya peratusan untung lebih tu, tapi kita fahamlah. Haduk kerja-kerja ni depa pun gaji tak besar mana kan. Jadi walaupun 3-40 ringgit bagi depa tu pendapatan. Tapi kalau haram dia mau dah. Bini tengah mengandung, takkan nak bagi makan hak haram tu. Ha, jadi kesedaran itu perlu diberikan kepada masyarakat itu. Jangan marah depa. Marah buat apa dia tak tahu kan, bagi tahu eloklah. Nah, okey. Jadi tak boleh kerja di sektor insurans konvensional ni adalah hukumnya haram. Jadi nak buat lagu mana? Walau bagaimanapun, ha, fatwa dia bagi detail sebab dia tahu kedudukan masyarakat Islam di negara kita. Pendapatan atau komisen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan. Maksud dia macam ni. Dia tahu kata haram, lalu dia pun berusaha tinggal kerja dia tu nak cari yang halal. Tapi dalam tempoh nak pergi cari kerja tu, bukan hari ni berhenti esok dapat kerja tu. Hey, jangan berhenti lagi kerja tu. Tapi dalam masa yang sama pergi cari syarikat kerja-kerja lain yang halal. Pindah ke syarikat insurans yang halal ke. Ha, dalam tempoh tersebut hak pendapatan hak haram tadi tu dimaafkan lagi sebab kejahilan masyarakat dengan kedudukan ekonomi di negara kita yang dikuasai barangkali oleh sektor insurans yang haram ni. Ha, jadi pertimbangan itu perlu diberitahu kat dia elok-elok supaya dia tak terkejut. Berhenti, khaitau siapa nak bayar? Rumah lagi tuan-tuan. Tanggungan anak-anak, isteri. Kalau tuis kata, "Oi, hang duk makan haram ni, berhenti tuis esok. Kalau hang tak berhenti kami pulau hang." Amboi. Amboi dia. Tu ni hak ni kata orang awam ni kadang-kadang dia dengan mufti dia kemas lagi. Dia fatwa tu deras sangat. Jangan, Islam ni dia ada kelonggaran-kelonggaran. Fatwa ni diberi berdasarkan kepada kemampuan yang ada kepada umat Islam di negara kita ni tuan-tuan. Tapi ada lagi isu insurans ni panjang lagi kalau saya nak cerita kat tuan-tuan. Ni tuan-tuan berasa nak tukar ni. Tuan-tuan balik silap-silap ada kes yang tuan-tuan akan tengok tak boleh tukar. Ada. Ada tuan-tuan. Ha? Jadi yang tu insya-Allah kita bincang pula lah pun pada masa-masa yang akan datang nanti.